Fauzi Badila geram merasa dilecehkan oleh netizen yang genit karena menjadikannya fantasi seks. Mantan suami Seng Lota ini pun mengunggah tulisan yang mengejutkan di akun Instagramnya. Fauzi Badila mengaku kerap mendapat direct message dari wanita iseng maupun penyuka sesama jenis yang genit penggodanya. Ia pun terang-terangan mengungkapkan kekesalannya. Fauzi menyebut jika para wanita dan akun bodong masih mengirim pesan tak senonoh. Ia tak segan untuk memblokirnya. Fauzi juga meminta unggahannya diterima dengan baik tanpa rasa sakit hati. Tak perlu waktu lama, unggahan Fauzi Badila ini mendapat beragam komentar dari para pengikut Instagramnya.